saudara maupun kumbang hitam dari perikir. Ya, kita lihat sahabat yang sudah sama-sama masuk di jabat pun disusul sang anak buah. Kita tunggu komando belum sadar. Dari kerja terakhir sudah kita lihat satu pemungkas pertandingan malam hari ini dan semua selesai bertanding kita lihat merupakan malam yang sangat sangat pertandingan yang sangat seru daripada kita lihat sudah sama-sama berpengalaman. Kita lihat saudara-saudara serangan-serangan dilakukan oleh kedua pelafia lalu Askandar masih tetap berada. Kali ini saudara-saudara arah-arah dari kumpang hitam kerikil mencoba memberikan satu senyata, mencoba memberikan satu tarikan yang cukup membuat arah-arah dari maksud kami dari kuat air mata darah Rabu Gong. Kita lihat saudara-saudara satu menit sudah waktu berjalan. Ayo arah-arah dari kerikilan kumpang hitam melakukan serangan pertahanan yang cukup kokoh dari air mata darah di mana sang bapak tampung di sana sebagai sang ofisial dari air mata darah ini sudah dilakukan. Namun masih sekali apa yang kami katakan tadi, ini merupakan malam yang terakhir di penarikan untuk kalender yang ketujuh di tanggal 30 November. Tentu saja ini penarikan yang amat sangat berkelas saudara-saudara, karena biasanya kedua penarik tambang ini bertemu di babak-babak krusial, babak-babak penentuan untuk menentukan siapakah yang menjadi jawara di arena balik tambang. Namun kali ini mereka harus berhadapan lebih awal. Air mata darah di sebelah timur dari Randu Gong dan kumbang hitam dari kerikilan di sebelah barat. 2 menit sudah waktu berjalan. Kali ini Astambang masih tetap tidak beranjak dari tempatnya, masih tetap di tengah, menandakan bahwasanya kekuatan dari kedua penarik tambang ini sama-sama hebat, sama-sama mempunyai kekuatan yang cukup dan juga mempunyai lakukan di sana. Namun pertahanan kembali sang pedang seperti bersenang-senang dengan posisi terletak, dengan posisi tertidur di sebelah barat. Kita lihat juga sang pedang yang cukup mempunyai tubuh yang kekal mempertahankan kembali daerahnya untuk bisa tidak dicuri oleh air mata darah juga kumbang hitam sama-sama pelajaran. Namun masih belum. Kita lihat di salah satu kantong sampai berdiri dia melihat musuh, melihat lawan. Tidak mencium. Hal ini serangan darah. Namun sang kumbang hitam dengan pertahanan yang cukup baik, pertahanan yang cukup kokoh, kembali Astambang tidak bergeser ke tengah. Berhasilkah dari kedua klub ini untuk bisa maju ke babak berikutnya? Waktu sudah berjalan 3 menit 25 detik saudara-saudara. 3 menit 25 detik waktu sudah berjalan. Hanya tinggal menyisakan 1 menit sepersekian detik nantinya untuk bisa melanjutkan di babak yang kedua. Tentunya apa yang kami katakan saudara-saudara, ini penarikan yang terakhir, penarikan yang cukup berbobot, penarikan yang cukup berkelas dan untuk bisa kita nikmati. Baik saudara-saudara, hampir 10.000 pasang mata yang berada di gelanggang tarik tambang bunyi kucing hitam ini menikmati pertandingan tarik tambang pada malam hari ini. Siapakah nantinya yang akan melaju ke babak berikutnya? 4 menit sudah waktu berjalan. Kali ini 4 menit sudah waktu berjalan. kembali lagi ke tengah.
haruskan nantinya akan diselesaikan dengan pertandingan yang kedua. Tentunya kita tunggu saja beberapa detik ke depan. Kali ini Astambang masih tetap berada di tengah, tidak beranjak saudara-saudara. Persiapan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Harus diselesaikan untuk 5 menit kedua. Istirahat 3 menit. Kita lihat saudara-saudara, kalau kita lihat di Mutiara Putih banyak yang baru penampilan pada malam hari, sedangkan panjang daripada rombong itu di sana tenang saudara-saudara sambil memimpin. Oke, sudah satu dada. Oke, siap siap. Satu, dua, tiga. Sudah betul, tiga sudah dimulai. Kita tanda, kita alihkan pandangan mata kita ke tengah gelanggang. Kali ini arah-arah dari rombong di turun gedung meneriakan suara-suara suara-suara teriakan yang membuat bulu kuduk kita tenaganya masih tenang saudara-saudara. Astambang masih tetap berada di tengah, tidak bergeser sama sekali. Oh, meskipun kelihatannya tenang, kita lihat semuanya mengeluarkan kekuatan, baik itu kekuatan fisik, kekuatan tenaga, kekuatan ilmu, baik itu ilmu hitam, ilmu putih, ilmu coklat, ilmu semua dikeluarkan. Bukan hanya ilmu matematika. Ya, kali ini sudah dilihat di sana. Oh, sang pancong sebelah barat saudara-saudara. Pancong yang sangat berpengalaman dari arah Mutiara Putih tarikan sudah dilakukan. Rekan rombong itu dari arah Dukung kali ini sudah melakukan pertahanan yang cukup kuat untuk bisa mempertahankan sejengkal daerahnya tidak bisa dicuri oleh rekan-rekan Mutiara Putih. Baik saudara-saudara, ke tengah lapangan, waktu sudah berjalan 1 menit 30 detik. Saudara-saudara, 5 menit waktu yang diberikan oleh rekan-rekan panitia untuk memperjuangkan kemenangan, baik itu dari Mutiara Putih maupun rombong itu. Kita tunggu saja bersama kita dengan samar-samar sang ofisial memberikan arahan dari tuan yang melakukan saling dan yang satunya melakukan saudara-saudara. Begitu masih tenang. Istirahat untuk sejenak mengambil tenaga. Istirahat untuk sejenak mengumpulkan semua tenaga. Kita lihat saudara-saudara, masih kali ini saudara-saudara lakukan serangan oleh arek-arek rombong itu yang kali ini sudah bergeser Astambang ke sebelah barat. Namun saudara-saudara, 50 detik saudara-saudara, hampir 3 menit maksud kami waktu berjalan. Dan kali ini saudara-saudara, kita lihat arah-arah daripada rombong itu masih tiga menit sudah waktu berjalan saudara-saudara. Serangan yang dilakukan oleh arek rombong itu ini masih bisa ditahan oleh pasukan daripada rombong ini. Ya, kita lihat saudara-saudara, sang pancong di sana sudah mengeluarkan apa-apa kepada rekannya. Dan kali ini sang pertahanan, sang botol daripada rombong itu di sebelah barat ini saudara-saudara tidak bisa untuk ditarik. Di sebelah timur paku bumi menancap dengan dalamnya ke dalam tanah, sehingga
arek-arek daripada Majapahit ini tidak bisa membongkar. 3 menit 55 detik sudah hampir 4 menit sudah waktu yang disediakan berkurang saudara-saudara. Kali ini sisa-sisa tenaga untuk bisa memenangkan pertandingan hingga tidak lagi ke babak berikutnya. Namun masih meskipun sudah unggul hanya beberapa senti saja, namun pertandingan Ronde itu sudah melakukan show official di sana, mempersiapkan kembali sedikit demi sedikit untuk bisa memenangkan pertandingan pada malam. Waktu sudah tersisa hanya 30 detik ke depan. Saudara-saudara, berhasil karet dari Ronde itu maupun dari Munyapu Kemenjopati ini untuk bisa mengalahkan masing-masing lawannya. Hari ini 4 menit 45 detik sudah waktu yang disediakan. Persiapan 10 9 8 7 6 5 4 3 2 habis. Saudara-saudara, harus diselesaikan dengan tarikan yang kedua. Istirahat 3 menit untuk menikmati musik.